Ya, malam Boses. Ketemu lagi sama gua dan Rifai, gak pakai embel-embel. Sebelumnya gua ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan tentunya para viewers juga ya. Para viewers yang karena tidak ada artinya semua video gua tanpa viewers ya kan. Dan bagi yang belum subscribe, belum sempat subscribe, monggo silahkan subscribe di bawah ini biar nggak ketinggalan video-video gue yang selalu berkutat seputar musik ya, baik itu dalam maupun luar negeri ya, apapun bisa kita ulas, bisa kita diskus apa aja ya. Dan ini adalah lanjutan dari episode kemarin yang membahas tentang apa namanya 20 One Hit Wonder Indonesia 90s ya. Ini mix ya, dari genre musiknya, lalu ada solo artis, ada band ya, ada vokal grup ya, bisa apa aja. All about 90s One Hit Wonder Indonesia. Ya, sebagai pembuka seperti tadi yang gue udah mainkan di intro ya. Oke. One Hit Wonder Part 2 ya, ini diawali dengan satu ini. Ya. Ini juga dahsyat di zamannya ya. Karena ini juga mungkin sama seperti tadi yang bening, ini para model ya. Tapi enggak tahu ini bukan bukan Yofi nih kayaknya nih. Gua juga lupa nih siapa yang bikin musiknya, mungkin yang bisa tahu bisa tulis di komen. Ya. Ada lulusan Coverboy Tengkurian. Lalu ada juga Arisia Saleh, ini Coverboy mode juga deh kalau nggak salah ya. Ya, jadi dua nih ya. Lalu ada Surya Saputra. Nah, Surya Saputra ini dulu in the middle of nowhere ya. Maksudnya gua nggak tahu banget atau dia ada, sama itu Yohandi Yahya tentunya ya. Yang memang backgroundnya juga nyanyi-nyanyi gitu. Dulu belum ada idol-idol ya. Jadi, dan tentunya ada model video klip yang sangat classy ya, modelnya sangat classy. Dan tentunya India sama Sofia Lachuba benar-benar 90s tuh benar-benar sama Tamara kali ya, tiga itu ya sangat apa namanya, benar-benar big three lah ya. Ya, Nadia Hutagalung ya, jadi video klipnya, model video klipnya. Tentunya dengan lagu yang irkeci ya, dan sekali lagi irkeci dan bagus. Kalau irkeci doang tapi nggak bagus buat apa gitu. Bagus bagus tapi nggak irkeci juga nggak sinergi. Nah ya, refnya juga kuat banget, dan nggak cuma jual tampang, suaranya juga bagus sih ya. Waktu itu berapa kali live juga mereka masih gondrong-gondrong gitu ya. Kayak gue, cuma ya beda lah, mereka ganteng, gue enggak, itu aja yang pasti itu. Dan ya beda lah, dan dari segi lagu memang bagus, dan semua 1996 tuh pasti tidak ada juga yang enggak tahu lagu ini. Ini salah satu musik synth-pop kali ya, synth-pop, new wave gitu ya, yang memang ini vokalisnya ini yang bikin lirik terlanjur sayang memes ya, karena memang adik kandungnya Adi Adrian dan almarhum Adi Julias ya, IP ini pokoknya. Dan memang setahu gue cuma ini aja ya album band ini ya, indie ini ya. Ya ini memang kayaknya zaman itu juga semacam lagu wajib tuh ya, untuk ini sama ya, 1996 juga sih round itu ya, memang kayaknya lagu wajib untuk kayak sapaan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi mau sekaligus gitu ya, pagi, siang, sore, dan malam, itu jadi kayak sapaan gaul gitu saat itu ya, anak-anak 90s mungkin bagi yang mengalami atau tahu pasti akan throwback juga tuh. Oh iya yeah, kayak gitu. Jadi kan nggak misalnya, oh pagi, siang, lebih pagi, siang, sore, gabung. Ya tentunya dengan musik synth pop yang bagus,
Dan ya overall ini kuat sekali ya. Sayang juga ini cuma bikin satu album dan tentunya ya One Hit Wonder ini yang memang Kojo-nya. Dan sampai sekarang juga kadang kalau lagi di jalan tuh suka denger di radio tuh soalnya, oh iya masih kuat banget. Nah, terutama apa ya kan. Nah ini nih, ini kuat banget kan refnya. Ya ini bagian yang benar-benar selling pointnya, bukan selling England by the pound ya, tapi selling point ya. Ini juga sekitar 97-an ya, 1997. Ini mungkin lebih kuat lagunya daripada nama band, judul aja kan. Gak familiar kan sama Sini Kini, ya kan? Tapi pasti denger ini, ih gila, tahu dong lagu ini. Iya dong, ya. Ini juga udah almarhum penyanyinya, Aryo. Ini kalau tadi adalah anak kandung dari Iwan Fals, ya, Galang Rambu. Ini adik kandung dari Iwan Fals, ya, penyanyinya ini. Dan sangat mengingatkan kita pada lagu yang satu ini, ya, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, ya, sangat sangat mirip sekali. Tapi ya yang Sini Kini juga bagus sih, Sini Kini juga bagus, dan itu juga anak-anak 90s gak pasti apa, seperti tadi gue bilang, gak mungkin gak tahu, walaupun memang walaupun ya nuansanya ya mirip aja, tapi gak nyontek sih, gue rasa gak nyontek lah. Inspired by. Dan memang nama Sini Kini juga nggak terlalu familiar nggak? Pas, tapi orang denger ini nggak mungkin nggak tahu, gue rasa ya nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu nih ya lagu ini. Ini favorit gue nih. Ini lagi-lagi 96 ya, 96 apa 97 nih. Nah lah, ini model-model The Breeders gitu ya, kayak Cannonball ya, maksudnya musik-musik alternatif elektronik gitu ya. Ini sangat bagus sekali, gue suka banget nih dulu nih. Udah gitu ya, itu dia dengan klipnya yang unik. Dan duo ini ya, Mike dan Tommy ya, walaupun di kemudian hari Mike-nya ini malah ganti profesi jadi fortune teller ya, fortune teller di banyak event juga dia jadi fortune teller ya. Walaupun ini musiknya, menurut gue lagu dan musiknya sangat bagus sekali ya, begitu rancak dan keren gitu. Tuh elektroniknya dapat ya, bukan yang asal-asal. Biar Dunia Kecil, nama grupnya, duo ini Dunia Kecil ya, Tommy dan Mike ya, sebelum jadi fortune teller. Fortune teller itu apa sih? Peramal. Kayak peramal gitu ya. Ya dan dulu nih lucunya sempat ketemu nih waktu di rumah saudara gua, gua waktu itu kita lagi cari backing vokal. Gua pikir dia mau nyanyi gitu loh, tapi ternyata dia udah mulai ke arah itu apa? Udah ke arah fortune teller. Itu lucu juga gitu ya. Oke, 90s. Yaudah, gue udah sok kayak penyiar radio, denger intronya aja orang udah oke deh gitu ya. Ini yang memang gak lekang waktu nih. Ini lagi-lagi pasti banyak yang gak tahu juga ini, karya dari maestro ya. Tahu kamu ciptaan siapa nih coba? Hah? Ada tetetetetet. Ini mirip-mirip The Groove itu loh, apa sih lagu The Groove, Satu Mimpiku, karena komposernya sama, pasti ada ini ada tip-tip yang itu sama Yovie Widianto. Ini MA Voices, kalau dulu tuh kalau nggak salah, kalau anak Bandung plesetinnya Embung Eleh, nggak mau kalah gitu ya, entah itu ting bercanda nggak tahu apalah, tapi pokoknya Embung Eleh gitu katanya mah. Ya Inikah Cinta ya, ada Denny Didan yang terus sempat bikin duo juga
ya, tapi entah. Lalu ada Ferry ya, Ferry ini apa namanya, mantan dari suami dari Early. Oh, tadi lupa gue sebut tuh ya, ada di klipnya Singiku itu Early. Early yang mantan cover girl gadis juga, itu yang memang lucunya ada kaitan juga. Gue lupa cerita bahwa bapaknya Early dulu, Pak Adil Wan, itu sempat mau jadi produser gue. Pita rekamannya juga ada di beliau, tapi entah kenapa kok nggak dia produce gitu loh. Iya nanti saya edarin, saya bingung. Gue bingung gitu kok nggak keluar itu, padahal kita udah bikin jauh-jauh tuh ke Solo tuh. Ya, rekamannya di Solo tuh, Lokananta. Gue juga bingung kenapa dia memutuskan di sana. Dia mungkin ada alasan sendiri. Dia yang biayain kita di sana apa? Ya nanti tinggal tunggu waktunya ya, tapi gak keluar-keluar tuh ya. Itu mungkin beliau sempat nonton, halo Pak Adilwan. Ya begitulah kisahnya dulu. Lalu ada Ferry. Nah, lalu ada dancernya siapa coba? Santi ya, waktu itu masih jadi Pall Mall. Udah mulai belum ya Pall Mall itu, acara rokok itu ya, yang di SCTV Pall Mall Light Up the Night ya. Dia dancer di sini ya. Nah, untuk Ferry sendiri juga lucu, karena gue justru setelah gue gede, gue tahu bahwa ayah beliau itu dulu adalah Cepron. Cepron tuh yang kayak yang nge-guide kita, yang ngejagain kita waktu gue SMA. Bukan study tour ya, pertukaran pelajar ke Jepang sama Matsu. Itu ternyata ayahnya beliau. Ya gue juga kaget. Oh ternyata tuh Ferry anaknya gitu ya. Ferry ini juga adik dari Yuki ya, penyanyi pas band. Nah, itu ya. Oke. Kira-kira begitu, dan ini lagunya juga bagus sekali. Dan tentunya ya sang hits maker Touch of Midas ya. Yofi Widianto. Dan ini kayaknya nyaris di pesta-pesta ataupun di kafe-kafe kayaknya selalu masih top request aja nih gue rasain sampai sekarang ya. Ini karena kena corona aja nih. Tapi kalau nggak corona masih terus nih jadi top request. Kalau tadi ada adiknya Yuki Pas Band, nah ini ada gitarisnya Pas Band. Bikin side project ya sama adiknya dan sama basisnya Rudy. Nah basisnya ini dulu sempat ngamen lama nih sama gue ya, hampir halo bro Rudy ya, sempat ngamen lama setelah vakum dari grup ini ya, air judulnya Bintang, bukan nama bandnya Bintang Julia Air. Dulu gue suka kebalik soalnya. Ya, dan nama penyanyi, nama ini adik-adiknya Beng-Beng ya, pemain gitar pas ya, Tata. Nama mantan lo juga kan Ruth, Tata. Ya, oke. Tapi bukan Tata yang ini kan, bukan, beda ya, mantan lo mah beda. Guys, tong cirik ah. Oke, okay. Untungnya mualnya guys, beda deunya guys lah. Baheula eta mah. Oke. Marahin dininya. Enggak apa-apa kan, dulu lah biasa. Ya. Ini dengan lagu yang ini juga bisa dibilang proyek iseng-iseng yang sangat luar biasa ya, karena iseng aja begini gitu kan, apalagi kalau seriusnya gitu ya, dimana menonjolkan penyanyi cewek ya, ini gayanya alternatif lah tentunya ya, gaya alternatif rock dengan yang apa namanya ya, rancak tentunya, khas ya, easy listening dengan rotasi chord yang berulang. Dan tentunya kekuatannya di beat dan melodi yang mudah diingat, tapi begitu kuat ya. Kalau nggak kuat, nggak mungkin dia apa namanya. Ini kayaknya kemana-mana orang nyanyi ini lah ya. Anak kecil apa ya, itu udah indikator lagu yang heboh. Berarti kalau udah di mana-mana nyanyi itu artinya udah kuat sekali. Ya, yeah. Oke, okay, Ruth. Ini benar-benar ya, ini mirip kayak Galang Rabu Anarki tadi ya. Ini dia muncul untuk pergi, ya, muncul untuk pergi. Ini juga sama dengan Imanes, lulusan Potlot, ya, lulusan Potlot yang luar biasa. Ini kalau lalu tadi di kalau tadi juga ada Davin.
itu adalah buah tangan dingin dari Indraki. Lalu ini adalah buah dari apa namanya, tangan dingin seorang Pai, Pai Slang ya. Dulu Pai Slang, kalau sekarang apa tuh? BIP ya, BIP terus F apa tuh? Ya. Nah, ini juga memang Andiliani Sanggupkah Aku ya. Dia juga sangat singkat sekali ya setelah lagu ini. Ini lagi tour sebetulnya. Tour lalu kecelakaan. Gua rasa yang selamat cuma satu atau dua orang gitu ya. Terus semuanya meninggal di tempat ya, termasuk beliau ini Andiliani yang tentunya akhirnya malah melegenda ya. Melegenda karena benar-benar sama kayak Galang tadi, meninggal di puncak pas lagu ini top-topnya ya. Karena memang lagi promo kalau nggak salah ya, promo lagu ini ya. Gue kaget juga tuh nonton di infotainment yang dulu begitu cuma sekali atau dua kali seminggu tuh ya, belum gila-gilaan kayak sekarang ya. Tentunya seorang Pai, taste-nya ngapain sih kita bicarain lagi, taste-nya yang memang beyond. Dan vokal Andiliani juga, aduh baru gue ngomong ya, sebetulnya melengking-melengkingnya mirip Anang sih ya, ada ya ini gaya-gaya, cuman dia lebih karakternya lebih tebal sedikit Andiliani ini. Dan entah kenapa gue suka sekali ya vokalnya ini, sambil agak-agak merinding juga gitu ya, karena bukan merinding karena takut horor, enggak, maksudnya benar-benar goosebump aja denger dia nyanyi gitu ya. Ya ini salah satu yang favorit gue all the time. Ya, lalu berikut ini juga sama seperti Sweet Martabak tadi, ini adalah waktu itu titik kulminasi ya dari musik rap Indonesia pasca Iwake breakthrough dengan apa namanya, Ku Ingin Kembali 1993 ya. Ini adalah hasil dari eksistensi seorang Iwaka ya, dimana rapper-rapper Indonesia bermunculan, termasuk yang satu ini dengan tema yang waktu itu tentunya sangat kental. Sebetulnya itu nggak lekang sepanjang masa, bukan berarti cewek itu pasti matre ya, nggak juga sebetulnya. Tapi kalau pinjam istilah Ardi Bakri, lu aja nggak bisa provide kayak gitu kan. Nah terus gimana dengan yang kayak gue gini, nggak bisa provide dong. Jadi kayak gitu tergantung sudut pandang juga sih ya. Jadi neo borju nih, lu cewek matre ke laut aja gitu. Kadang matre juga apa ya, lu pecelele terus gak ada perbaikan kan, mungkin gitu ya, sekali-sekali apa kayak gitu, paling resikonya terus nanti gak makan lagi sebulan gitu ya, habis makan yang mahal ya, hotel bintang 5 gak makan 2 bulan paling kayak gitu ya. Jadi kadang kalau seorang Ardi Bakri bisa bilang ya sebetulnya gak ada cewek matre, yang ada lu gak bisa provide, yaitu apa namanya, kadang antara lecutan, tamparan, dan ludahan juga bisa jadi. You spit on me, you spat on me ya kadang. Jadi memang relatif, kita juga sebagai lelaki ya memang harusnya membawa perempuan juga lebih bahagia kan, begitu tanggung jawabnya. Jadi kalau ya kalau memang banyak nuntut ya itu mungkin bisa dibilang matre, tapi apa ya mau makan di bawah pohon terus kadang nggak juga kan. Jadi ya memang dinamis lah. Kembali lagi ke lagu, jadi oot gini ya. Ini lagu yang memang happening banget dan jadi signature of the 90s juga ya, dari musik rap. Sekali lagi pasca Iwake tentunya. Dulu lagi tuh rap Indonesia tuh zaman Rudy Jamil tuh, ada Yongki Suwarno tuh dulu keluaran Prambors NS ya. Dan itu kayak ini Putire atau siapa, Ricky Putire apa ya, itu bagus sekali tuh ya. Sayang
sayang agak-agak susah. Dulu sempat gue ketemu tuh YouTube-nya, tapi enggak. Gue dulu ada kasetnya itu awal-awal rap Indonesia itu sebetulnya ya. Ya, ini Neo Borju yang memang jadi apa ikon. Ikon kalau ketemu cewek matre, pasti lasianya lu ke laut aja ya ini ya. Jadi ikonik. Yang satu ini, gak apa-apa curcol dikit ya. Ini salah satu teman akrab menemani gua Broken Heart dulu ya, zaman-zaman Broken Heart. Dan ini nemenin gua di jalan terus ya, di Bandung tentunya ya. Ini juga sama kalau tadi ada Ananta yang anak pejabat zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, Presiden Soeharto, Wardiman. Kalau ini anak dan vokalisnya itu anak dari sekretaris militer Pak Harto ya, Mayor Jenderal Syaukat Banjaransari ya, dan V dan Terry ya yang main keyboardnya ya. Ini mungkin duo kayak Roxette gitu kali mungkin, tapi ini benar-benar legend banget ya. Lagu ini legend banget dan benar-benar selain ini benar-benar enggak ada ya, dan ini bagus banget. Cara komposisi juga bagus. Nah, bagian sininya kuat banget ya, dia vokalnya. Waktu itu ini gantian, ini sama albumnya The Course yang pertama tuh yang Runaway itu yang benar-benar nemenin bukan healing broken heart sih, tapi menemani broken heart gitu ya. Jadi maksudnya nemenin di jalan itu biasanya ini gitu ya, paling paling sering terus ya begitulah. Kira-kira dan ini memang benar-benar one hit wonder yang apa fenomenal dan ya nggak pernah bikin ulang lagi. Ini kayaknya mereka mungkin kalau ada yang tahu mereka bikin ulang atau misalnya apa reuni bisa kasih tahu gue, tapi gue sih nggak tahu sama sekali ya. Di penghujung dari 20 One Hit Wonder 90s ya, musik Indonesia. Ya, ini yang benar-benar sangat misterius. Karena gue gak pernah tahu mereka ini siapa, ya. Terus apa, dan benar-benar kayaknya benar-benar gak ke-expose ya. Malah ada rumor-rumornya ini adalah bentukannya Ahmad Dhani, tapi gak terbukti kok. Kalau memang terbukti harusnya memang ada, tapi mungkin ada yang bisa lebih tahu bisa sambil komen juga deh di sini. Ini benar-benar misterius mereka ini, tapi lagunya kok benar-benar nendang banget ya, nendang banget di perasaan gitu ya, di hati. Enak banget gitu loh. Ya ini kuat-kuat sekali ya. Apa tick band terbaik untukmu ya. Ini dari segi apa namanya musik lirik begitu padu ya. Terus gue suka nih masukan isian-isian string keyboardnya. Ini string keyboard lah gue rasa, bukan string beneran ya. Tapi ingat sound-sound stringnya Roxette ya sebetulnya nih. Kayak Vulnerable ya, bukan ininya, bukan melodinya, tapi tebel-tebelnya gitu, model-model gitu ya. Nah ini pas riff ini kan kuat sekali ya, dan memang 90s itu nggak ada duanya ya, karena memang momen itu nggak akan terulang ya, semuanya juga nggak terulang. Momen ini gue lupa nih 1995 apa 1996 nih ya, tahun itulah ya. Dan bisa dibilang ini mahakarya ya dari The Unknown. Mahakarya dari The Unknown karena memang musik yang baik itu akan selalu menyentuh yang pendengarnya tanpa harus ada itu tadi ya, embel-embel ini itu, bahwa karena The Unknown pun bisa mentransferkan apa yang ada di pikiran maupun di hatinya seperti ini. Tick band yang begitu misterius tapi begitu indah penyampaian musikalitasnya baik ya. Dan tapi mungkin sempet ya reuni-reuni kemarin tuh ya, tapi gue juga kurang
jelas tuh. Mungkin ada yang bisa lebih tahu bisa jelaskan. Ya, akhirnya kita sampai di akhir dari 20 apa sih? One Hit Wonder 90s musik Indonesia. Ya, all genre dan campur, ada band, ada solo vokal dan ada ya vokal grup gitu ya. Ya. Kayaknya segini dulu episode-nya ya, mungkin ada masukan-masukan monggo akan kita tampung, dan atau ada juga request-request bisa nanti kita apa kita olah dan apa yang bisa kita bahas depannya. Dan seperti biasa quoting-quoting ya, karena ini tentang 90s, tentang remembering ya, jadi ya jangan pernah menyanyiakan waktu dan kesempatan, karena kita tidak pernah tahu seberapa waktu dan kesempatan yang ada, dan itu akan terasa setelah itu sudah terlepas dari genggaman ya, waktu dan kesempatan dua itu. Oke, sampai ketemu di next episode. Yang belum subscribe monggo di subscribe. Bye bye.